Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di RN Gaming Channel di 7 Days to Die guys. Kita bakal melanjutkan petualangan kita di dalam game ini guys ya. Dan yang kemarin itu kita sudah pergi ke arah trader. Mana nih tradernya? Gua agak lupa loh tradernya. Masuk di bagian sana pokoknya ya. Nah itu dia trader, tapi orangnya itu nggak ada ya. Jadi kemungkinan mungkin di jam 9 nanti kita bakal pergi ke arah trader teman-teman ya. Semoga tradernya itu sudah ada sih, karena kemarin kan kita pergi ke sana tapi tradernya itu menghilang. Gue nggak tahu itu tradernya itu kemana. Dan sekarang itu gue sudah mengcrafting yang namanya apa nih, forge teman-teman ya. Dan juga semalam itu gue sudah membersihkan rumah yang ini dan juga rumah yang sana. Cuman gue belum pergi ke mine lootnya teman-teman ya, karena mungkin mine lootnya itu di atas dan darah gue sekarat guys ya. Jadi senjata juga udah pada rusak semua. Jadi gue butuh repair kit sih. Mungkin udah bisa dibuat kali repair. Oke. Coba ya, forge iron dan duct tape. Duct tape gue itu banyak, nggak banyak-banyak amat sih. Cuman forge ironnya itu kurang teman-teman. Dan kebetulan gue udah ini ya, gue udah membuat ini forge. Jadi kita bakal taruh aja di sini kali ya forge-nya teman-teman ya. Cobalah gua hancurin aja dulu yang ini teman-teman ya. Kita hancurkan dulu yang ini. Kita bakal craft ya. Mungkin gua taruh di sini aja peralatan gua ya. Base gua sih nanti aja teman-teman ya. Kalau sekarang gua belum butuh sih. Yang utama itu kan nanti di hari ketujuh untuk defense teman-teman ya. Karena serangannya itu serangan zombie itu di hari ketujuh, jadi rumah gue ya sementara ini aja guys ya. Oke, okay. Kita bakal taruh force-nya di sini teman-teman, mungkin di sini kali. Ini belum gue cari ya. Oke. Okay. Nah. Gak bisa dong. Tapi udahlah kita hancurkan aja teman-teman ya. Nah, mantap. Gua taruh sini aja force gainnya teman ya. Terus kita bakal taruh setengah iron sini. Iya, situ aja. Terus ini juga taruh aja semua teman-teman ya. Kemudian kayu setengah atau nah, seret aja ya. Oke. Gua mau buat forge iron ya. Forge iron berapa sih? Forge iron 1 duct tape. Jadi gua butuh sekitar 3 teman-teman ya, 3 forge iron. Forge iron lah. Oke. Okay. Sambil menunggu gua bakal ini ya, membersihkan rumput-rumput di tempat ini agar terlihat agak-agak rapi dikit teman-teman ya. Oke. Okay. Ini enggak bisa di-strip aja. Hai. Oke teman-teman ya, mungkin gua sudah bisa buat sih untuk force iron. Nah, sekitar 8 ya. Karena ada bahan-bahan juga yang harus gua perbaiki teman-teman. Mana nih barang-barang gua? Di dalamnya ini belum gua bersihkan ya. Jadi kita bakal repair ini dan juga ini teman-teman. Iya, itu aja kali. Yap, itu aja teman-teman ya. Terus yang ini bakal gua simpan. Ini juga. Nah, oke. Okay. Ya udah 4 jadi guys ya. Kita bakal merepair yang utama dulu teman-teman. Ini repair kit. Oke, okay, duct tape. Kocak dah. Duct tape. Nah, ini gua punya 12 teman-teman ya. Kita bakal buat repair kit 4 doang. Gua punya berapa sih? 5 kali. Oke, okay. 1 menit 15 detik lagi untuk repair kitnya jadi guys. Oke, okay, kita akan memperbaiki ini stun button, terus AK-47 dan juga pistol. Nanti kalau udah bisa diperbaiki teman-teman. Oke, okay, satu udah jadi.
kita bakal pergi ke rumah itu ya, karena main lootnya itu gua belum dapat teman-teman ya, karena senjata-senjata gua itu udah rusak ya. Oke, dan di sini juga sedang dibakar-bakar ya untuk ironnya dan juga claynya. Jadi kita biarkan aja dulu teman-teman ya, kita fokus di sini nih, repair kit nih. Gua bakal perbaiki ini AK, terus pistol, turret nanti aja teman-teman ya. Terus ini no room ya, iron pickaxe, terus iron shovel, oke. Yap, mungkin udah gitu aja kali ya. Gua bakal tunggu yang ini sampai selesai teman-teman ya. Oke teman-teman ya, senjata semua peralatan udah jadi, udah gua repair semua teman-teman. Ini nice. Dan ini juga gua udah buat piston X ini ke level 2 ya. Nah, jadi kalau damage-nya untuk membuka pintu atau apapun itu temennya udah enak lah. Oke. Okay. Kemarin gua masuk bukan kemarin sih, semalam ya. Semalam gua masuk dari bawah. Lumayan tuh ya, 300 tuh. Gua punya banyak peluru di sini, teman-teman. Di sini semennya banyak nih ya. Jadi kalau gua mau looting tinggal ambil aja di sini, teman-teman ya. Kalau gua mau upgrade base nanti. Oke, kita bakal ke atas, teman-teman ya. Karena main lootnya itu ada di atas. Oke. Korosi. Semalam gua bermain gua kesini itu horor banget teman-teman. Oke, itu tinggal di bagian atas ya. Ini sudah sih kemarin, semalam maksudnya. Nice, nggak ada apa-apa sih di sini. Oke. Booster ya, booster misot. Nggak ada apa-apa kan di sini? Iya guys, nggak ada apa-apa. Berarti dia di atas ya, main lootnya itu di atas. Lumayan nih, dapat kayu. Oke. Kita bisa scrap yang ini. Kita mainin dulu teman-teman ya. Ini nggak perlu, ini bisa menahan dingin, yang satu itu bisa menahan panas. Berarti gua ambil aja lah, daripada ya kan. Oke. Halo, mana tewas teman-teman ya, cuma satu doang kan. Ayo. Langsung tumbang ya. Oke. Okay. Masih ada. Zombie. Masih bisa ke lantai atas teman-teman ya. Kita bakal cek di seputaran sini. Siapa tahu my loot-nya udah ada di sini teman-teman ya. Oke. Okay. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam sini guys ya. Apa nih? Ranger Guild. Untuk Archer ya. Your bow degrades 20% slower. Oke, kita langsung pelajari aja. Sniper volume 1, Maya. Terus yang satu ini lagi nih. Automatic weapon handbook. Otomatis senjata. Senjata otomatis ya. Oke, nice. Hoki dah gua. Dari kemarin gua hoki mulu teman-teman ya. Gua nggak tahu nih kenapa. Di sini ya main lootnya. Masih ada dong. Oke. Di sana juga ada keras ya.
Aduh, ini banyak banget nih sama gua. Oke. Berarti di sini main loot-nya guys ya. Not bad. Oke, ini sudah jam setengah setting. Super Sony, max stamina, max health. Oke, kita use aja. Ini nggak usah, ini gua ambil. Kemungkinan, wow, dapat shotgun shell level 5 teman-teman. Oh my god. Oke, ini level 4 dong. Tapi yang bagusan sih yang ini ya. Kali ini level 4 loh. Dapat AK juga. Kita bakal scrap aja. Ini juga di scrap. Ini kita bisa jual teman-teman. Kita ambil aja semua. Dan yep, tugas gua di sini sudah selesai. Kita bakal turun ke bawah teman-teman ya. Kemudian kita bakal pergi ke trader. Oke, teman-teman ya, kita sudah sampai di trader. Kita bakal lihat apakah tradernya itu ada atau enggak. ini dibuka kosong ya. Berarti gua udah ambil semua nih kemarin. Oke, kita bakal langsung berbicara aja dengan tradernya karena itu juga salah satu misi teman-teman ya. Well, aren't you excited for Sora's? Nah, dia. Oke, Jen ya namanya. Oke, gua mau jual-jual ya. Ini jual ya kan. Ini yang 400 banyak tuh. Oke, kita jual teman-teman ya. Oh, ini bisa menahan panas karena gua nggak di tempat yang panas. Ini juga kita jual teman ya. Semuanya kita jual. Gold crisis, oke. Ini juga ya kan, ini semua kita jual. Oke, sepertinya udah nggak ada teman-teman ya. Ini sudah jam 11 siang, jadi kita bakal pulang aja kali ya. Atau kita ngelup-ngelup dulu di sini. Gue udah ngasoran zombie deh. Oh, nice. Mantap. Oh, dia masuk dong. Yang tewas ya. Oh, macam-macam dia ya. Dia nggak tahu sedang berurusan dengan siapa teman-teman. Oke, jadi di hari ini gue mau buat workbench ya, workbench sama 4K. Workbench. Butuh 4K iron, mechanical parkour. Oke. Kita bakal cari teman-teman. Dan di sini ada rumah, jadi kemungkinan gue bakal looting di sini dulu teman-teman. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik yang bisa gue temukan di rumah ini guys. Oke. Zombie. Oke. Mati dia teman-teman ya. Kita akan cari cara masuknya nih. Cara masuk dari rumah ini gimana? Coba. Oke. Tumbang dia teman-teman ya. Biasanya sih rumah-rumah seperti ini hanya dijaga oleh satu-satu zombie teman-teman. Aman sih gua. Dapat sepatu lagi nih. Dapat range level 2 tapi udah ada sih. Ini kita bakal skip aja. 21 ini berapa nih? 20. Berarti yang ini dong kita ambil. Ini kita skip guys. Ini kita bakal repair karena kita perlu. Oke guys, kita sudah sampai di rumah. Gua bakal simpan dulu nih. Airnya udah habis tuh. Sebagian dah. 4K iron, 4K iron berapa banyak sih di gua? 1000 lagi. 100 ya. 100 force iron, kalian bisa lihat waktunya itu sekitar 13 menit, teman-teman. Oke. Sambil menunggu force ironnya jadi, gua bakal simpan dulu, teman-teman ya. Barang-barang gua nih. Yang nggak gua pakai. Oke, ini kita bakal simpan. Ini juga gun killer. Oke, yang nggak kita pakai kita simpan teman-teman. Oke, dan tadi ada airdrop di sana ya, ada airdrop. Jadi kita bakal ke airdrop kali ya. Untuk makanan minuman sih juga.
makanan kebanyakan juga nih. Kalau udah lapar baru kita ambil makan ya. Oke. Okay. Oke, okay, bisa nih dimana. Oke. Okay. Okay. Sekarang jujur peralatan gua itu banyak banget. Jadi mungkin gua bakal simpan aja yang enggak bakal gua pakai, teman-teman ya, atau yang jarang-jarang gua pakai gitu. Oke, okay, seperti apa ya? Semuanya ini kayaknya gua pakai juga, guys ya. Aduh, kita bakal ke airdrop dulu. Dan nanti kita bakal kalau ada mobil kayak gini ya kan, kita bakal coba singgah, teman-teman. Kalau ada sesuatu di dalam mobil-mobil kayak gini. Biasanya sih mobil-mobil kayak gini ada bahan-bahan yang gua perlukan. Kemarin gua hoki loh. Nah, ini kan dapat ban ya kan, mantap. Ini apa sih? Draft gear. Oh, fabric gear ya. Itu Aldo cabinet, fabric internet. Kita bakal cari rumah yang bisa kita looting juga sih sekalian. Oke, okay. Kita bakal ke airdrop dulu, teman-teman ya. Di sana ada rumah. Jadi kalau mungkin karena ini airdropnya kan agak dekat nih ya. Coba kita loot di rumah itu ya. Aduh, jangan bilang kalau di atas, teman-teman ya. Wah, kacau ini. Beneran aja sih enggak. Oke, okay, itu dia teman-teman ya. Airdropnya ternyata di sini. Makanan, minuman, mantap. Udah zombie cuy. Ayo sini. Oke, hilang kepalanya. Oke, okay, airdropnya udah gua ambil. Nanti kita bakal pulang, temennya. Kita bakal lihat apakah force airnya itu sudah banyak dan kita bakal buat workbench. Dari tadi gua ngomongin workbench tapi nggak pernah jadi, temennya. Oke, okay, let's go guys. Kita bakal looting lagi, temennya. Ya. Oke, okay, sebelum kita looting, kita bakal clearin dulu nih tempatnya. Woi, ngapain? Tidur mulu. Bangun. Kita bakal bersihkan tempat ini, guys ya. Easy, kalau udah punya peluru easy guys ya, apalagi pistol kita guys ya. Mantul. Oke, okay. Bagian bawah udah. Banyak tuh. Main lootnya di sini guys. Oke. Ada dua dong. Tiga. Easy guys ya. Okay, lumayan. Ada lagi main loot di sini, geng. Koki dah gua. Oke, okay. Ini dia yang kita cari-cari, teman-teman. Kemudian masukin langsung ya. Nice. Dapat granat lumayan. Oke. Okay. Ini bisa kita scrap aja. Yang ini scrap aja, teman-teman. Dapat AK. Ini kita scrap semua, teman-teman. Lumayan ya kan. Nanti mainnya ya, kita bakal buat Western Treasure, Coffin Treasure. Kita use aja, teman-teman ya. The Great Haze.
mantap. Banyak nih yang kita dapat nih. Automatic Keyboard Handler. Wow. Ini Urban Combat. Oke, kita langsung pakai aja semua teman-teman ya. Gua nggak tahu itu gua udah pernah pelajari atau belum teman-teman ya. Ya udahlah. Kita bakal langsung buat aja workbench. Mechanical part 20 ya. Iya, sisa mechanical part nih. Cukup kah? 9 doang ya. Oke teman-teman ya, mungkin kayaknya udah cukup ya. Oke, kita bakal langsung crafting aja di sini teman-teman untuk workbench-nya. Waktunya sekitar 5 menit. Dan inventory gua banyak banget teman-teman, penuh banget. Dan gua beruntung juga sih dapat lagi ini claw hammer. Kemudian apa lagi ya? Engine 40 mechanical part. Nanti besok aja lah gua bakal cari lagi ininya teman-teman ya. Mobil-mobil karena barang gua penuh banget guys. Oke. Kita bakal pulang, simpan semua barang-barang dan kalau masih ada waktu gua bakal cari rumah lagi untuk looting teman-teman ya. Seperti biasa, kita looting-looting. Kalau kita nggak nge-looting di tempat ini, wah, kita nggak bisa melakukan apa yang kita inginkan, teman-teman ya. Oke? Sambil menunggu workbench-nya itu masih sekitar 2 menit lagi, gimana kalau kita pergi ke rumah yang tadi teman-teman ya? Gua hanya muter-muter sini aja nih. Oke, rumah yang tadi ya, rumah yang sana ya. Karena sana kan ada yang butuh lockpick teman-teman ya. Jadi kita bakal coba buka apa isi di dalamnya itu ya teman-teman ya. Sebelum penutup, katanya gua udah recording sekitar 1 jam lebih teman-teman ya. Dan ini juga udah mau malam, udah sekitar jam 9 ya. Tapi masih ada matahari. Kocak, biasanya kalau di Indonesia sendiri sih kalau malam itu apa ya, udah malam sih kalau jam 7. Mana nih buki lotar nih? Nah di sini coba kita buka dulu ini teman-teman ya. Oke, ini lagi kosong peluru satu. Ini untuk armor. Oh, hilang. Post script ya bang. Oke. Post script lagi. Wedo. Oke. Ini kita ambil semua. Nah ini nih. Kita ambil yang ini ya untuk lockpick. Rusak lagi. Aduh. Nah. Boom. Waduh. Hunting knife level 5. Kuret. Lumayan. Oke, ini bisa kita jual nih teman-teman ya. Oke. Semuanya sudah gua dapatkan teman-teman. Ini bisa kita scrap. Oke. Tempat laundry. Jaket hitam dong. Apa? Progresses menjadi hitam. Oke. Ini medicine ya. Nice. Kalian tinggi-tinggi dikit lah. Oke. Karena rumah ini cukup gede. Jadi satu rumah kalau kita ngelooting rumah yang gede, barang-barang kita itu bakal kebanyakan temennya. Oke. Go back to home lagi teman-teman ya.
Oke, jadi sekian dulu untuk video dari gua, teman-teman ya. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe dan kalau ada kritik dan saran jangan lupa di komen-komen juga. Dan see you in next video. Dadah.